Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 1 Mei 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Di episode sebelumnya, kita semua tahu kalau Dewa ditangkap polisi karena kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bu Nawang. Seluruh keluarga Buana sangat syok setelah tahu kalau Dewa terlibat dalam masalah Bu Nawang. Namun, seluruh keluarga Buana tidak meyakini kalau Dewa bisa melakukan itu. Apalagi Nana, ia tidak percaya atas tuduhan yang ditunjukkan ke Dewa itu. Sepertinya, ini adalah ulah Kevin Arganta yang melaporkan masalah ini ke polisi. Ia sengaja melakukan ini untuk menghancurkan Dewa Buana. Nana tidak terima kalau suaminya itu dibawa ke kantor polisi. Namun, Dewa mencoba meyakinkan Nana bahwa ia akan baik-baik saja dan kebenaran pasti akan terbukti. Nana pun berusaha meminta bantuan Pasha untuk menyelidiki masalah Dewa ini. Namun, sepertinya Pasha bingung apakah ia bisa membantu Nana karena Nana tidak tahu kalau Bu Nawang itu adalah ibunya. Farah Buana pun tidak akan membiarkan kalau Dewa harus dipenjara. Ia pasti akan mencari cara agar Dewa bisa dibebaskan. Karena Farah juga yakin kalau Dewa tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Semoga di episode selanjutnya kebenaran akan terungkap dan Dewa bisa terbebas dari tuduhan itu. Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.